jaga diri 30 hari, insyaAllah ada ketakwaan ke hati Allah. Nak marah ingat, oh ini tarbiyah ni. Belajar kontrol. Belajar kontrol marah. Belajar kontrol temper kita. Belajar kontrol mood kita. Okay. Dalam sebulan, pakar-pakar kaji jiwa semualah bersetuju. Untuk merubah tabiat diri ni, kita perlukan 21 hari je. 21 hari saja. Tapi kita ada 30 hari. Okay? Dalam sebulan, kalau kita boleh tarbiyah Ramadan ni, maknanya jaga deria. Kita fokus jaga deria je. Itu tak payah, maknanya terlalu besar kita ni falsafah. Jaga deria je. Jaga mata, jaga lidah, jaga hidung, jaga telinga. Jaga deria je. Jaga deria je. Apa yang kita jaga, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, kita jaga. Kemudian advance. Kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebulan. Oh, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Syahr Ramadan bernama kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau betul-betul kita jaga diri kita, okey, tekan dengar kuliah lain, amalkan, tapi hari ini diri aja, fokus diri aja. Ingat benda ni je. Jaga diri 30 hari, insyaAllah ada ketakwaan ke hati itu. Terutamanya kalau advance. Maknanya apa-apa yang kita kaitkan dengan Allah SWT. Ha? Biasakan diri. Kaitkan dengan Allah. Nak marah ingat. Oh ini tarbiyah ni. Belajar kontrol. Belajar kontrol marah. Belajar kontrol temper kita. Belajar kontrol mood kita. Belajar kontrol emosi kita. Ha? Sekarang ni banyak orang tertekan. Pengurusan emosi dan sebagainya. Ramadan paling bagus. Kaitkan Allah. Jaga emosi. Kaitkan Allah, jaga emosi. Kaitkan dengan Allah, jaga emosi kita. Kan? Kalau tak kuat, baca doa. Doa yang paling saya suka nak kongsikan adalah La hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah. Baca banyak-banyak. Siapa yang baca ini, dia beri kekuatan hati kat dia tu. Hari ini marah-marah, tension. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Baca untuk diri, ya. Jangan baca untuk orang lain. La hawla wa la quwata illa billah. Abang tipu saya lagi, ya. Tipu saya, ya. Bukan. Maksudnya, baca untuk diri kita. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Okay, sebagai penutup dia, perkataan la hawla wa la quwata illa billah yang paling banyak kita jumpa bila? Eh? Pada waktu azan. Azan ni kita sunat jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Baca la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan untuk buat benda tu. Hayya 'ala falah, la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan untuk buat benda tu. Jadi kau tak larat sangat. Tak larat di sudut emosi, ya, bulan Ramadan. Bacalah hawla wa la quwata illa billahi ma'alim. Banyak-banyak. Baca zikir kan banyak-banyak. Pahala pun dapat, keterangan pun dapat. Kalau kita masuk bulan Ramadan, ingat. Fokus diri aja. Kita punya diri untuk kita tarbiah. Untuk kita menjadi orang yang pandai mengurus emosi. Emosi. Mengurus emosi ni benda yang paling susah. Sebab dia hanya boleh kita buat kalau ada benda tu berlaku. Kan? Kalau belajar semata-mata dia boleh terlupa, kan? Nak belajar mengurus tu benda tu kena keluar, baru kita boleh pandai mengurus, kan? Dan benda itu ada pada bulan Ramadan. Sekian.